Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia keadaan cuaca di Kuala Lumpur hari ini. Alhamdulillah, kita disinari matahari di Kuala Lumpur menggambarkan bahawa kita perlu bersyukur pada hari ini kita diberikan cuaca dan juga hari yang cukup indah untuk kita menghargai hari ke-6 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan sekali lagi akan menghiasi pagi anda selama 3 jam. Biasanya kalau buat pembukaan Selamat Pagi Malaysia ni akan ada 2 orang. Tapi hari ini apa yang menarik untuk saya kongsikan kepada anda semua, kerana hari ini Selamat Pagi Malaysia mempunyai salah seorang, mempunyai seorang lagi ahli keluarga baru yang akan bersama dengan saya selama 3 jam pada hari ini, iaitu Raja Sofi. Itu dia Raja Sofi, keluarga baru Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Yom, khabar naik, Ridwan? Boleh saya? Baik. Izinkan saya. Silakan. InsyaAllah. Ini semua tempat kita. Selama 3 jam kita akan bersama dengan penonton Selamat Pagi Malaysia. Ya. Sofi, mungkin boleh kenalkanlah sedikit diri Sofi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua dan salam perkenalan daripada saya, Raja Sofi Raja Arif. Alhamdulillah, saya rasa turut berbangga dapat sepentas dengan rakan saya, masya-Allah, dapat bersama-sama dengan para penonton kita yang cukup setia bersama dengan RTM dan semestinya untuk menyampaikan informasi-informasi yang terbaik dan terkini. Saya difahamkan ini tahun ke-9 Sofi dalam dunia penyiaran. Ya, insya-Allah. Dan sama-samalah kita memperkuatkan lagi kandungan dan juga aura Selamat Pagi Malaysia untuk kita berikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia yang terbaik. Biasa kita mulakan Selamat Pagi Malaysia dengan kongsian berita pada hari ini. Kita jom kita ke sana. Silakan. Kita mulakan dengan sedikit kes COVID-19. Mungkin Sofi boleh mulakan. Ya, baiklah. Dan seperti biasa, kita akan berkongsi kepada anda iaitu antara berita terkini. Dan hari ini kita akan mulakan dengan berkaitan dengan kes COVID-19, iaitu kes terbaru adalah melibatkan 3,018 kes. Dan kalau kita tengok kes aktif adalah 39,739, dan kita tengok ada home quarantine, ada juga yang ditempatkan di pusat kuarantin dan sebagainya. Dan kalau kita boleh kongsikan di hujung sana. Dan di sini kalau kita tengok di sini, apa yang menarik adalah warna di bawah ini, warna bar ini. Warna hijau ini menunjukkan jumlah pesakit lebih daripada 90% itu adalah berada pada kategori satu dan juga dua, iaitu tidak bergejala dan juga bergejala ringan. Itu dia antara yang kita nak tekankan, bahawa orang kata keberkesanan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jadi bercakap mengenai booster ataupun vaksin COVID-19, kalau kita lihat daripada peratusan ini, daripada peratusan masyarakat Malaysia yang sudah pun mendapat dos vaksin COVID-19 adalah sebanyak 78.5%, dan juga 21.8% telah pun menerima dos booster. Alhamdulillah, ini merupakan satu peningkatan dan kita mahukan lagi peningkatan ini berlaku. Kalau anda telah pun dapat janji temu untuk mendapatkan dos booster, kena pergi. Sofi dah dapat belum? Saya belum lagi. Belum lagi. Saya pun belum. Saya masih lagi menunggu temu janji untuk mendapatkan dos booster. Okeylah, berita seterusnya. Ini juga berkaitan dengan COVID-19 yang mana Sabah telah pun mengesan kes Omicron pertama ini, yang mana Sabah telah pun melaporkan satu kes import COVID-19 varian Omicron pertama yang dikenal pasti di daerah Tawau. Jadi jurucakap perkembangan harian COVID-19 Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata, pesakit membabitkan seorang warga negara yang pulang dari menunaikan umrah di Arab Saudi pada 9 hingga 18 Disember lalu. Katanya lagi, lelaki itu kembali ke Malaysia pada 19 Disember melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan tiba di Tawau bersama isterinya pada 20 Disember lalu. Jadi kalau kita nak tengok statistik mengenai kes Omicron yang melibatkan jemaah umrah ini, sehingga 30 Disember, separuh daripada kes Omicron yang dilaporkan di Malaysia pada waktu itu 64 kes. 32 kes itu adalah disebabkan berpunca daripada jemaah umrah. Kerana itulah satu keputusan dibuat untuk menghentikan sementara penerbangan untuk mengerjakan
murah bagi jemaah. Demi untuk menjaga nyawa semua. Betul. Dan semestinya untuk kita menghentikan daripada wabak itu terus menular di kalangan masyarakat kita khususnya, dan ini adalah untuk kepentingan bersama, untuk sama-sama kita memastikan kita menjaga diri dan ahli keluarga kita. Dan apabila kita bercakap tentang wabak ini, pastinya ia amat menggerunkan buat kita semua, dan apa yang boleh kita jaga adalah tolong jaga SOP itu yang paling penting. Baiklah. Dan seterusnya saya akan berkongsi tentang tak perlu PKP, cuma pastikan SOP dipatuhi. Itu dia, bila kita dengar PKP kan semua teringat time dulu-dulu tu kan, kita ber-PKP di rumah ni. Dan ini antara perkara yang patut kita ambil kira, kerana ini antara usaha kerajaan yang boleh kita lakukan. Yang paling penting adalah kita perlu menjaga SOP. Baiklah, saya ingin kongsikan, iaitu apakah kesihatan awam berpandangan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bukan penyelesaian terbaik bagi menangani penularan varian Omicron, mengambil kira dua musibah besar dihadapi rakyat ketika ini, iaitu implikasi penularan COVID-19 dan banjir besar di beberapa negeri. Dan pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan Universiti Malaysia, iaitu Prof. Dr. Victor Ho Chi Wai Abdullah berkata, langkah yang sedang dilaksanakan kerajaan ketika ini sudah memadai untuk mengelakkan gelombang penularan Omicron yang lebih besar. Jadi ini merupakan tanggungjawab kita bersamalah, Ridwan kan? Apa pembimbangan sebenarnya jika PKP dilakukan adalah impak kepada ekonomi dan juga struktur sosial dan juga ekonomi masyarakat. Impak yang begitu besar berlaku. Jadi apa yang kita perlukan sekarang adalah peringatan sesama kita lah. Ingat sentiasa patuh dan juga jaga SOP. Baiklah, sedikit perkembangan juga mengenai situasi banjir yang telah pun berlaku di negara kita bermula daripada pertengahan Disember sehingga kini, yang mana korban banjir meningkat 54 orang dan juga dua masih lagi dilaporkan hilang. Yang mana jumlah korban banjir meningkat kepada 54 orang dengan dua lagi dilaporkan masih hilang dalam bencana banjir yang melanda negeri Selangor, Pahang, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Sabah. Jadi di Pahang, jumlah kematian kekal 21 orang, manakala dua lagi mangsa dilaporkan masih hilang dalam kejadian banjir di negeri itu. Jadi kalau kita ingin mengikuti perkembangan banjir yang berlaku di Malaysia ini, paling penting adalah kepada anda yang berada di kawasan yang berisiko tinggi untuk terkena banjir, apa yang perlu lakukan adalah sentiasa berwaspada dan juga sentiasa melakukan persiapan kalau kawasan anda berisiko untuk terkena banjir. Yang penting, pastikan anda jaga kesihatan anda, jangan main air banjir kerana takut penularan penyakit wabak penyakit yang diakibatkan oleh banjir seperti kencing tikus, hepatitis A dan macam-macam lagi. Betul. Dalam masa yang sama, kita cuba untuk kalau boleh setiap tahun tu kita dah boleh merangka sekiranya perkara ini akan terjadi. Jadi pastikan seperti yang Ridwan kongsikan, pastikan barangan-barangan penting anda dah ketepikan supaya kita tahu sekiranya berlaku banjir sebagainya di kawasan rumah kita, kita tahu apa yang perlu kita ambil barang untuk ke PPS dan sebagainya kan. Dan yang paling penting adalah dari segi pemilihan rumah pun penting juga kan, Ridwan. Jadi kalau kita tahu kawasan banjir, sebelum kita membeli rumah, pastikan kita elakkan daripada berada ataupun membeli hartanah di kawasan banjir. Itu dikatakan sebagai penilaian risiko lah untuk kesan jangka masa panjang dalam kehidupan kita. Sedikit juga perkembangan mengenai ekonomi Malaysia. Ini berkaitan dengan minyak sawit, yang mana pelbagai inisiatif sokongan yang mana KPPK menyasarkan 30% peningkatan pengeluaran minyak sawit negara tahun ini. Peningkatan membolehkan industri minyak sawit negara meneroka pasaran ekspor baharu antaranya Arab Saudi, Iran, Sri Lanka, India serta Bangladesh. Ini kata Datuk Zuraida Kamarudin, yang mana menteri kepada Kementerian Perusahaan, Perdagangan dan juga Komoditi KPKK. Dan juga kalau kita lihat juga sekarang ini minyak sawit sudah pun orang kata makin naik harga. Betul. Dalam average purata 1,000 satu tan. Ia memberikan orang kata kelegaan kepada golongan dan juga petani yang mengusahakan minyak sawit. Alhamdulillah. Itu sedikit perkembangan kita boleh berikan sebagai pembuka Selamat Pagi Malaysia untuk hari ini. 3 jam kita akan bersama dengan penonton Selamat Pagi Malaysia. Betul, insyaAllah. Dan pastinya kami akan sajikan pelbagai topik-topik yang menarik khas kepada anda semua, semestinya yang terbaik dan juga informatif. Kita berak seketika, kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.